Oh, dapat bonus warna biru 4 buah. Halo guys, kali ini kita mau unboxing ada mainan baru nih, Jumping Pirate Game. Nah, gimana cara mainnya nanti? Mungkin kita udah pada familiar ya sama mainan ini. Tapi kita lihat dulu apa-apa aja isinya sebelum kita buka kotaknya. Yang pertama itu ada satu barrel ini, kemudian ada satu bajak laut, kemudian ada 4 warna merah, 4 warna kuning, dan 4 warna hijau pedang. Berarti semuanya ada 12 pedang. Oke. Cara mainkannya itu untuk 1 sampai 4 orang pemain. Nah, cara bermainkannya, masukkan bajak lautnya ke dalam tong ini atau barrel ini. Kemudian masing-masing kita masukkan pedang ke dalam lubang-lubang yang di sini. Ya. Yuk kita buka dulu. Oke, ini isinya. Satu bajak laut, pedang-pedang, dan satu barrel atau tong. Pedang-pedang ini ada 12 buah, ada warna merah 4 buah, kuning 4, sama hijau 4. Tapi ini ada biru juga ya, cuma nggak disebutkan warna birunya. Oh, dapat bonus warna biru 4 buah. Berarti kita dapat bonus 4 buah pedang. Sebenarnya di foto juga 4 buah ya, cuman di keterangannya aja. Di gambar itu ada 4 buah tuh warnanya. Kuning, biru, merah, hijau. Cuman di keterangan ini aja. Keterangan di kotak yang ini. Tapi nggak apa-apa. Oke, mari kita coba. Ini ada, ini barrelnya. Kita masukkan bajak lautnya ke dalam barrelnya. Sampai berbunyi. Nah, ini nempel ya, nggak bisa keluar. Lalu kita masukkan pedangnya satu persatu. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, kok deg-degan ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, itu dia permainannya. Tapi untuk dia kena sasaran itu nggak harus selalu 16 atau pedang yang ke-16 ya. Bisa jadi seperti ini tuh. Bisa jadi langsung ditekan dia langsung loncat, atau kita coba lagi seperti yang tadi nih. Tusuk lagi enggak kan di tempat yang seperti tadi. Nah, coba kita tusuk di tempat yang lain. Tusuk lagi. Nah, bisa jadi di tempat yang lain. Jadi dia memang berpindah-pindah untuk kena sasaran yang tepatnya. Oke. Jangan lupa beli game ini ya. Terima kasih sudah menonton.